Hai semuanya. Buat kalian yang selalu menunggu Cinta Vicky dan Tukba Session 3. Sepertinya, kerinduan kalian semua akan terjawab sudah, karena dari postingan Vicky Naki maupun informasi yang sudah Mimin dapatkan, sepertinya kepergian Vicky kali ini akan menemui pujaan hatinya, Tukba Kiara. Nampaknya momen kepergian Vicky ke Turki ini sudah dipertegas oleh mamanya Vicky, Eva Rahayu. Seperti terlihat pada postingan story di Instagramnya. Pada momen keberangkatannya kali ini, Vicky pergi sendiri seperti biasanya hanya dengan satu buah koper saja. Awalnya banyak sekali netizen yang bertanya-tanya, hendak kemana tujuan Vicky kali ini. Tapi dari informasi yang bisa Mimin dapatkan, kepergian Vicky kali ini dipastikan sepertinya ke Ankara, Turki, untuk menemui sang pujaan hati Tukba. Klue-klue yang dibuat Vicky jika memang dia sedang berada di Turki adalah terlihat pada postingan foto yang dia upload di story-nya. Memperlihatkan kamar hotel tempat Vicky menginap. Setelah ditelusuri, ternyata kamar yang ditempati Vicky itu memiliki kesamaan dengan Yotel Air Istanbul Airport. Semua ini sepertinya memberikan imun segar buat fans Vicky dan Tukba. Karena akhirnya mereka bisa melihat kebersamaan Vicky dan Tukba lagi. Terlepas semua prediksi Mimin ini benar atau tidak, kita lihat saja ya, bagaimana postingan Vicky selanjutnya. Apapun itu, fans Vicky dan Tukba sudah tidak sabar menantikan vlog mereka lagi.